potensi daya unika di acara Sambang Desa dari Desa Untuk Indonesia. Kali ini saya sudah berada di Desa Wonokoyo, Kecamatan Kedunggandang, di mana di sini ada banyak sekali potensi-potensi yang ada, termasuk tahu gembos. Nah, mau tahu potensi-potensi apa yang selanjutnya yang saya akan ketahui? Terus ikutin aku di Sambang Desa dari Desa Untuk Indonesia. Pemirsa, kali ini saya telah sampai di Desa Wonokoyo yang merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kedunggandang. Desa Wonokoyo terletak di wilayah timur Kota Malang dan berada 5 km dari pusat kota. Wilayah Kelurahan Wonokoyo terletak pada ketinggian 454 meter di atas permukaan laut dan dengan luas daerah 504 hektar yang terdiri dari 5 RW dan 27 RT. Pemirsa, sebagian besar wilayah Kelurahan Wonokoyo didominasi oleh area pertanian, meliputi sawah, ladang, dan kebun. Tak heran jika sektor agrobisnis menjadi andalan dari mayoritas warga di desa ini. Pemirsa, ketika saya sambang di desa ini, saya menemukan home industri pembuatan tahu gembos. Proses pembuatan yang masih menggunakan alat sederhana ini membuat saya tertarik untuk ikut membantu dan berbincang-bincang. Mas, ini kalau wis di sini, terus diapain lagi? Ditutup, Pak. Oh, ditutup. Supaya airnya turun semua. Jadi tahu sih. Jadi tahu. Terus setelah itu digoreng. Digorengnya itu dicetak, dimasukkan wajan atau langsung gimana? Dipotong dulu, Mbak. Oh, dipotong dulu. Potong kecil-kecil. Setelah itu baru digoreng. Oh, dikeringkan dulu gimana? Ya enggak, cuma apa? Menuntaskan airnya itu, Mbak. Terus padat sendiri gitu kan? Sendiri, ya. Kalau bahan bakunya kan dari Mas, itu biasanya Masnya beli di mana? Di belakang pasar itu. Oh, di daerah sini aja gitu. Untuk 1 kilonya biasanya berapa, Mas? Sekitar berapa ya? 7,5. 7.500 gitu ya. Itu biasanya Mas itu beli dari itu berapa kilo? Pasti sih, Mbak, kadang jalan 50 kilo. Bisa jadi berapa kilo tahu itu? Kalau udah jadi? Udah jadi ya sekitar berapa ya? 2.000 mungkin, 2.000 tahu. 2.000 tahu ya? Ya, 2.000 biji. Itu Masnya memasarkan di mana? Pasar. Kedunggandang itu. Oh, langsung di lokalan saja? Ya, di sana juga ada langganan yang ngambil. Oh, berarti udah langsung diambil, dipesan, diambil gitu ya, Mas, ya? Ya, terus yang beli buat masak sendiri di rumah juga. Oh. Berapa lama, Mas, kini pembuatan? Produksinya udah berapa lama? Dari tahun berapa? 4 tahunan. Oh, 4 tahunan. Berarti masih cukup baru ya, Mas, ya, Mas, ya? Kalau suka dukanya bikin produksi tahu itu apa, Mas? Kayak dukanya, entah kesulitannya atau gimana gitu. Ya, kesulitannya itu apa? Bahan pokok kayak kayu kalau udah terus seperti air gini nih kalau mati. Kalau mati jadi susah ya, Mas, ya? Cuma produksinya cuma sedikit ya. Terus untuk harapan kedepannya mungkin, Mas? Harapan ya. Semoga menjadi lebih baik gitu. Iya. Di sini apa Mas sendiri yang produksi tahu? Sama ayah. Oh, sama ayah. Dulunya ayah. Terus masih yang nurunkan gitu ya. Kalau di sekitar sini tuh ada nggak Mas yang produksi tahu? Nggak ada, Mbak. Cuma satu ini aja ya? Kenapa kok memilih tahu, Mas? Kok nggak yang lainnya? Produksi tempe atau apa yang sama kayak kedelai gitu?
Awalnya bisa itu dari tahu enggak? Hmm. Kerja di rumah saudara. Oh, saudara punya ini pabrik tahu dulu. Terus jadi bisa, terus buka usaha sendiri gitu ya, Mas? Mm-hmm. Pernah ngalamin kerugian, Mas? Selama 4 tahun ini? Ya, pernah, Mbak. Pernah? Pernah. Gitu kayak gimana, Mas? Bisa diceritakan sedikit atau mungkin? Ya, kalau harga ininya, kedelainya itu kan naik. Itu. Terus minyak goreng juga kan? Harganya juga itu. Ya, mintanya itu yang bagus. Untuk Mas kalau jualan itu harganya berapa, Mas, tahunya? Kalau yang ukuran kecil, yang 1.500 itu, 10 biji. Oh, 1.500 10 biji. Oh. Kalau yang agak besar 2.000. 2.000 udah dapat 10 biji ya, Mas, ya? Udah, ini cuma tinggal nunggu padatnya aja ya. Baik pemirsa, ketika saya sambang di Desa Wonokoyo ini, saya menemukan salah satu produksi dari tahu gembos, di mana produksi ini sudah berjalan selama 4 tahun dengan ketekunan dan semangat yang dimiliki. Semoga desa-desa lainnya juga termotivasi di produksi tahu gembos ini. Tetap ikuti aku di Sambang Desa dari Desa Untuk Indonesia. Pemirsa, Desa Wonokoyo memiliki batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Buring, sebelah selatan dengan Kelurahan Logowaru, di sebelah timur Desa Wonokoyo berbatasan dengan Desa Ngingit Kecamatan Tumpang, dan di sebelah barat dengan Kelurahan Bumi Ayu. Dengan jumlah penduduk sebanyak 6.025 jiwa, warga di desa ini hidup dengan guyub dan rukun. Wah pemirsa, saya menemukan satu yang unik yang ada di desa ini, yakni pembuatan layang-layang yang dapat mengeluarkan bunyi dengan ukuran yang sangat besar. Saya pun penasaran nih pemirsa dan ingin mengetahui lebih banyak mengenai proses pembuatannya. Semangat warga desa ini dalam berinovasi dan berkreasi sangatlah tinggi. Saya pun termotivasi dari warga desa untuk selalu semangat dalam berusaha membuat sesuatu yang berguna. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bertemu di salah satu produksi usaha layangan dan di sini saya bertemu dengan pemilik dari usaha ini ya Pak ya. Iya. Bapak ini mendirikan usaha ini sejak tahun berapa? Ada 10 tahun. 10 tahun ya, sudah berdiri. Kalau kurang lebih itu 10 tahun. Kalau bikin ini Pak, ini biasanya ini Bapak udah pesenan atau Bapak bikin terus dijual? Iya, ada yang dijual, ada dibuat sendiri. Oh, gitu. Dibuat sendiri? Pakai sendiri, iya. Ini biasanya buat festival-festival atau bagaimana layangnya? Dijual aja, langsung dijual gitu ya Pak? Iya. Bapak kalau jual ini harganya kisaran berapa? Enggak, belum tentu itu. Kalau yang kecil 300,
yang gede 500 gitu. Kalau ini termasuk yang kecil atau yang besar? Yang besar ya? Besar ini. Berarti ini kisaran 500 iya. gitu ya Pak ya. Untuk proses pembuatannya Pak bisa diceritakan sedikit? Oh bisa. Ya kalau buat layangan ini ya sekitar berapa hari ya? 3 hari jadi. 3 hari ini, jadi ya. Ini bahan bakunya dari kresek? Dari Bapak kresek bukan? Ya. Kalau apa ini? Dari bambu ini. Ini beli atau Bapak cari sendiri? Ya kadang beli. Oh kadang cari sendiri? Iya kadang cari ya. Sendiri. Kadang beli itu. Kenapa Bapak kok lebih suka bikin layangan? Kenapa nggak usah yang lain aja? Anu, apa itu? Saya sendiri ya cari untung, cari senang gitu. Oh, berarti sudah termasuk hobinya Bapak iya, ya? Iya, hobinya gitu. Saya. Bapak pernah ngalamin kesulitan nggak sih untuk bikin layangan segede ini? Iya, ya ada kesulitan kadang itu. Apa Pak kesulitannya Pak? Kesulitannya kalau bikin nggak jadi itu, sulit memang. Ya. Kalau lubang gitu Pak ya, nggak jadi. Itu biasanya Bapak kalau bikin usaha gini pernah ngalamin kerugian apa enggak? Ya enggak. Sejauh ini belum ya? Belum. Belum kerugian. Untuk harapan kedepannya mungkin Pak usaha gini? Ya. Apa harapan kedepannya? Ya apa? Harapan saya bagaimana ya? Semakin banyak yang ya banyak yang pesan gitu. Pernah enggak Bapak ngirim layangan ini ke luar kota? Pernah. Pernah kemana itu Pak? Kanu, apa itu ke Selogiti, Panjen. Oh di Panjen? Iya Selorok itu. Kalau di luar daerah Jawa Timur belum pernah ya Pak? Belum. Belum, berarti cuma lokalan sini iya, aja? Iya lokalan sini aja. Oh kelebihannya ada lampu, itu bisa kalau apa itu? Di terbangkan? Iya terbangkan itu bisa ketip-ketip-ketip oh, gitu. Oh bisa nyala ya, gitu Pak? Nyala. Itu dipasang apa itu Pak? Ya, dipasang dinamo? Lampu. Oh Pak. Gitu. Kalah dong lampunya. Gimana kalau ya nah, ini ya nih tahu di yo kedip-kedip gitu Pak ya yo kedip-kedip kan oh berarti ini kalau kena angin langsung iya oh. Kalau malam itu pasti anu ya. Ini lah ini dipakai nanti nyalaki karet dong dalam dong nah. Oh iya nyala kan nah, nyala ini ya. Ini tapi Pak ya, nyala warna hijau tunggu, tadi ya. Iya. Oh ya. Si ya, dulu. Bapak ini kalau misalkan ini bikin layangan, ya. Ini kan musiman apa? Ya musiman. Setiap musim kemarau gitu ya Pak ya. Iya. Kalau hujan kan pasti. Ya enggak layangan kalau hujan. Iya. Berarti yang pesan juga menurun Pak ya kalau musim hujan. Iya, menurun. Kadang ya ada yang beli, kadang enggak ada gitu. Terus Bapak selain usaha layangan ini Bapak usaha apa aja? Sound system saya. Iya, di sambi sound system. Pemirsa, saya masih belum puas untuk mengetahui potensi lainnya yang ada di desa ini. Saya kembali melanjutkan perjalanan menelusuri Desa Wonokoyo yang ada di wilayah Gedung Gandang Malang. Tak terasa lelah pemirsa, ketika saya sambang di desa ini, saya sudah menemukan potensi salah satu usaha pembuatan layangan. Dan di sini juga masih mengutamakan kreativitas dan inovasi para warga untuk terus mengembangkan usahanya. Dan untuk di desa-desa lainnya, jangan pernah takut untuk inovasi dan kreasi untuk mengembangkan usaha-usaha apa saja yang akan kalian lakukan. Tetap ikutin aku di Sambang Desa dari Desa untuk Indonesia.
Pemirsa, di desa ini juga saya temukan peternak sapi potong. Namun di sini khusus sapi-sapi yang akan digemukkan. Sapi adalah salah satu hewan ternak yang memiliki banyak manfaat, dari daging hingga kotorannya, memiliki banyak keuntungan. Cara penggemukan sapi yang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah bobot sapi, memperbaiki kualitas daging, dan mencegah pemotongan sapi betina produktif. Cara penggemukan sapi berlangsung lama untuk sekali periode dan cukup memakan waktu serta biaya. Ini termasuk jenis sapi apa ini, Pak? Timusin, Brahmaan. Oh, ini sapi potong ya, Pak ya? Iya. Enggak ada yang diperas, Bapak, sapi nggak di sini. Ada. Semuanya ada. Laki-laki. Oh, semuanya laki-laki. Ya. Berarti semuanya sapi potong, Pak ya. Hmm. Ini Bapak kalau ini kan dipelihara ini berapa tahun untuk bisa dipotong? Oh, cuman 3 bulan 90 hari. Oh, 90 hari ya. Aja sudah bisa dipotong ya, langsung ya, bisa, Pak? Bisa. 90 hari udah gemuk. Udah gede-gede gitu, Pak ya. Iya. Kenapa Bapak kok memilih usaha ternak sapi? Kok kenapa enggak yang lainnya atau kambing atau mungkin ayam gitu? Oh, anu kurang cocok saya. Oh, cocoknya ada di sapi aja gitu ya, Pak. Ini Bapak kalau misalnya jual, dijual kan Pak ya ini? Dipotong sendiri. Oh, dipotong sendiri. Ya. Berarti Bapak punya usaha potong daging sapi ya. Sendiri gitu ya. Di mana Bapak standnya, Pak? Di RPH Gadang. Oh, di RPH Gadang. Iya. Bapak kalau menjual gini biasanya 1 kilonya berapa? 110. 110 itu ya. 1 kilo ya, Pak? Iya, per kilo. Berarti Bapak tidak pernah menjual sapi satu ekor ke yang lainnya? Enggak. Enggak pernah. Cuma dipotong ya. Untuk kesulitannya memelihara sapi ini apa, Pak? Kesulitannya kalau cuman kalau musim begini agak sulit. Sulitnya bagaimana, Pak? Cari rumputnya. Oh, cari ya. Rumputnya. Ini kalau makannya ini, tapi Bapak pakai apa itu? Konsentrat. Oh, konsentrat. Iya. Enggak pernah rumputnya jarang? Rumputnya cuma 4 kilo. Oh, cuma 4 kilo. Iya. Satu ekor? Satu ekor. Satu ekor 4 kilo, Pak? Iya. Ya? Kalau konsentratnya 10 kilo. Satu ekor? Iya. Oh. Ada yang kecil-kecil mungkin, Bapak, di sebelah situ? Enggak ada, semuanya rancak. Udah langsung bisa dipotong? Iya. Kan belinya udah besar. Oh, udah belinya, Bapak? Bobotnya 400. Oh, Bapak belinya udah besar? Iya. Bapak kalau ngambil sapi belinya itu di mana, Pak? Di pasar. Di pasar ya. Daerah sini aja. Pasar ya daerah sini Malang sini. Oh, Malang ya. Sini aja. Ya. Berarti Bapak tidak pernah ngambil di luar daerah? Tidak. Bapak kalau yang jaga di sini Bapak saja atau ada yang lainnya? Cuma saya saja. Cuma Bapak pemiliknya ya. Aja gitu ya. Iya. Pak itu kenapa kok teriak-teriak? Biasa kalau ada orang enggak kenal ya. Oh. Gitu berarti kayak perkenalan. Iya. Kalau udah sehari-harinya enggak. Kalau udah adaptasi sama orang sekitar ya enggak ya. Gitu ya, Pak. Oh. Jadinya galak. Pak, saya boleh bantu-bantu mungkin? Boleh. Bapak. Mari, Pak. Iya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam cara penggemukan sapi, mulai dari cara pemberian pakan, luas kandang, umur, serta kondisi sapi dan lama penggemukan sapi. Melalui pemeliharaan yang tepat dan benar sehingga mampu menyingkat waktu hanya 100 hari, dengan pemberian pakan dan suplemen yang tepat mampu membantu pertumbuhan sapi secara optimal. Iya, Bu.
pemirsa, cukup melelahkan, tapi saya sangat senang sekali ketika saya sambang di desa ini, di desa Wonokoyo ini. Saya merasa sangat senang karena banyak sekali potensi-potensi usaha di masyarakat di desa sini. Mulai dari tahu, layangan, hingga sapi. Di sini saya sangat senang sekali karena melihat warga yang berinovasi serta kreativitas untuk membangun sebuah usaha yang cukup bagus. Dan di sini saya Nancy Dea Unika, tetap saksikan Sambang Desa dari Desa Untuk Indonesia.